ya. Bisa lihat? Mancing dari pagi guys, dan sudah 9 ekor tunanya guys, sudah 9 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sahabat panel fishing, diharapkan untuk tetap support channel Atovan Hosten. Jadi di sini saya merekomendasikan bahwa rekan saya Atovan Hosten sudah mempunyai channel YouTube sendiri. Jadi untuk kalian yang ingin melihat video durasi 10 menit, sekarang kami akan merekomendasikan ke channel Atovan Hosten. Untuk versi lengkapnya dapat Anda saksikan di channel setia Anda, yakni Panel Fishing. Oke, silakan menonton, semoga Anda terhibur. Bye bye. Mana poli? Masa oci. Oci segar. Wih. Ini namanya bakar gerang. Ini yang besar. Ekspor. Yeay, mantap. Jangan lupa subscribe. Oke guys, selamat malam panel fishing. Lihat, sekarang kami belum mendapatkan tuna karena belum rezeki. Tinggal kepalanya doang guys. Lihat, ini dikarenakan dimakan oleh hiu. Lihat, makan hiu guys. Ya, mungkin hari ini belum rezeki. Tapi ada juga yang sudah berapa hari di simpan di palka guys. Gunanya. Oke.
Oke guys, tarik ya, tarik. Tuna guys, tuna. Jul, saya mau tanya sama kau eh. Nyala, center kah? Ajul, apa saja yang diperlukan jika ingin keluarkan tali perut ikan? Arjul, kenapa diam kah? Tuli kah? Cukimai sih. Kok saya tanya nih? Anjing. Arjul, sudah berapa tali perut yang keluar tali? Berapa? 50 ekor, wow. Sehari? Iya. Umpah ila-ila. Ini koki kita guys. Sekalian yang tukang cabut perut ikan. Cepet yang gak di toy. Dia sudah capek. Dan di sana lagi strike tuna bokap. Saya dilihat. Kita zoom. Ini sudah menunjukkan waktu jam 10 malam. Tunanya masih lumayan. Masih mau makan di umpannya kita. Yang lain pada rebahan. Dan yang sebelah sudah tidur duluan. Coba ya. Tuh loh, jauh dong kalau orang. Ini suasana di dalam rumpunnya. Tapi saya akan beralih ke bokap yang lagi strike tuna. Strike. Ambil dari jarak jauh saja ya. Mantap. Woi, strike. Woi, mantap. Masih tunanya sudah di atas rumpun. Iya guys, mati. Oke. Kita beralih ke dalam rumpun lagi. Suasana di kamar. Gaspar masih tidur. Gaspar, kau sudah tidur kan? Oh, dia tadi sudah tarik 4 ekor tuna. Jadi dia sudah kecapean juga. Dan paginya juga dia sudah tarik 5 ekor. Gaspar itu namanya itu kalau. Gaspar, kau punya HP kah? Oke. Gaspar. Tunggu enak Gaspar, waktu itu tuh ada rasanya mah. Hei, Arjun, kau kasih dong. Strike. Oke, pemirsa, bisa dilihat sekarang ini kakak sepupu lagi strike tuna besar. Sekarang sudah keringatan. Bisa dilihat. Jangan salah ya pemirsa. Bukannya kita tidak pakai baju karena malam itu panas kalau nggak pakai apa ya, nggak pakai ya, begitulah. Oke, strike. Oke, tuna. Wih, mantap guys, mantap. Oke, mantap. Pandil. Itu berasa-rasa tanggung. Biar kamu mau tanggung pun mati rasa-rasa. Gimana ya, Sui? Oke. Mantap. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe di channel Funnel Fishing.
Tarik terus semua deh. Dua roti lah. Nah, 9 bulan. Kamu tututi. Kembar 5. Tututi ente. Oke guys, lihat cara tarik tuna. Duluan perut. Yang lagi fokus narik yellowfin tuna. Ini kalau di kilo mata bola. Sama 11-12. Berarti itu mah mereka yang kali sendi tuh. Sendi kan lu di po.
akan saya pakai karena dia sudah memutuskan saya punya pemberat. Oke sahabat panel fishing ataupun hosting, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana jika predator satu ini selalu meresahkan para nelayan ya. Oke, jadi sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari Bro Ato ya. Jadi sengaja kami menangkap hiu ini untuk memberitahukan atau sebagai alarm bagi para hiu banyaknya nelayan yang di sini menangkap predator yang di bawah laut. Kemudian kami apabila melepaskan hiu ini atau memotong nilon dari handline kami, maka kami akan dengan pemberat dan assist hook dari handline kami, karena Anda ketahui di tengah laut susah untuk mendapatkan itu semua. Makanya kami tetap harus menangkap hiu ini dan mengeluarkan assist hook ataupun mata kail dari mulut mereka. Dan mohon maaf apabila agak terganggu dengan musik karena para nelayan memancing dengan hiburan musik yang mempunyai copyright. Jadi makanya di sini saya harus menjelaskan kepada pemirsa bahwasanya ketika ada hiu, ini adalah hama di laut. Maka dari itu kami harus mengangkat hiu ini sampai ke permukaan. Jadi dapat Anda lihat di sini bagaimana cara nelayan Gorontalo ini menarik ikan sampai ke atas atau ke dasar, dan mereka akan menahan atau mengikat hiu tersebut di rompon kurang lebih durasi 5 menit untuk mengeluarkan assist hook di mulut dari hiu ini, dan kami akan melepaskan kembali. Mungkin itu adalah alarm agar supaya mereka berpindah tempat, dan pasti mereka akan keluar berpindah tempat karena di sini ada nelayan ataupun ada jebakan bagi mereka. Oke, selamat menonton. Semoga Anda terhibur dengan channel kami. Dan salam satu lautan. Satu kali dia kelilingi. Oke, kita dapatkan, alhamdulillah. Petahu. Abolali. Dobol. Oke. Karena gigitannya, maka kita harus hati-hati untuk mendapatkan hiu ini.
Oke guys, selamat malam panel fishing. Lihat sekarang kami belum mendapatkan tuna karena belum rezeki, tinggal kepalanya doang guys. Ya, ini dikarenakan dimakan oleh hiu. Ya, dimakan hiu guys. Ya, mungkin hari ini belum rezeki. Tapi ada juga yang sudah berapa hari di simpan di falke guys tunanya. Oke. Strike lagi. Oke. Dikit lagi kita akan lihat yellowfin tuna lagi. Terlihat guys. Apa? Allah bari. Kita beralih ke belakang, ada putra Gorontalo sedang mancing juga. Wih, mantap. Mantap. Dia sembunyi lagi dia. Ini adalah koki ya guys. Jadi apabila dia mendapatkan tuna, itu adalah gaji tambahan bagi dia. Akan tetapi merek biasanya dia hanya mendapatkan 100.000 dari setiap pemancing. Ketika pemancing ada 10, maka hasilnya adalah 1 juta. Makanya dia harus mencapai target untuk mendapatkan tuna ini juga. Waduh, mocel kawan-kawan. Jadi sangat memprihatinkan nasib dari koki kita malam ini. Oke, kita ulang di lain waktu. Mata bola guys. Mata bola.
di depan ya. Ada yang kurang kekurangan gizi dengan bayi sehat. sama bah, saudara Dora cuman sama cet perahu sama kau ini kakak ada Dora cuman yang satu ini bayi sehat, yang satu kekurangan gizi. Ah, memang mantap. Dalam rumpun. Rumpun ya. Ai bagi jadi nggak rugi lo untuk subscribe di channel atau Pan Hotel karena di konten ini setiap menampilkan para pemancing tuna yang handal walaupun kekuatan kecil badannya atau kenapa lihat cara tariknya unik cepat apa ini juragan Milo tuh. Juragan Binte ini. Wah, calerin. Juragan Binte. Manusia akan tarik karena gimana? Gimana? Mana gantian dulu? Oke, tergantung pemain. Dengan atau dulu? Tapu. Tapu, kawan. Jangan jangan kadila. Santai. Santai, bocilnya na. Jangan lupa subscribe, jangan hanya dilihat doang ya. Kaki. Harus pakai galang ini kaki.
Paparan kita. Pakuran sih kalau mau bawa sih boleh. Boleh untuk dulu mati. Selamat ya guys. Usur guys. Kalau diketahui saya sudah ngus-ngus sama lagi. Gaspar. Tapi ngus-ngusan sedikit juga sih. Air ke apa atau? Mau buram atau? Menantar. Ini tunanya si MP. Tapi saya sudah keringatan juga. Alhamdulillah nanti ini saya tarik juga tunanya. Saya hanya ikut-ikut penanggung guys. Masih gak usah tuh. Hei, waro-waro. Bukan apa ini, wey. Karena wawu, waya wawu. Wey, Kalau ringan. Gampang gak toh? Sampai lampu lu. Sampai lampu Merlin. Nah, mari tak deh. Eh. Ayo bantu gua. Bantu. Berasi. Tapi langsung itu bisa mau. Suar sih. Anak mati ya. Tidur lah guys. Sebelum full Marlin. Sebelum. Kuala mana dia tu sempurna sebelah lo. Hai bote. Mula kita balap kau meh. Mana? Mata mula tu ke? Mata tu. Temu. Lihat. Ini layar malam bukan tuna ya? Tadinya? Layar malam. Layar malam. Layar malam ini. Gak gampang untuk menaklukkan layar malam ini guys. Monster. Monster. Monster malam. Mantap kan? Tontonnya lah. Mana bising ataupun mana? Mantap. Hey. Pemukul. Kita naikkan dia. Mantap semua tu. Boleh lewat. Menu lo. Oke. Okay. Oke, okay, sama dulu.
Besar dia, guys. Tuh. Hey, besar dia, guys. Ukuran jauh. Ini sangat menyenangkan saya. Walaupun bukan tuna, tapi tarikannya sungguh luar biasa. Membuat saya ngos-ngosan juga. Deh, biar sudah. Ini layar malam atau layar babi. Mantap. Mari kita lihat, guys, orang yang capek. Capek habis mancing. Terdampar di, kita temukan di rakit, guys. Ini dia sedang tidur. Mari kita lihat dia tidur nyenyak, guys. Sisa temannya lagi terdampar di sana. Lupa warip. Ini kita di atas rumpon, di atap. Ya, mari kita lihat. Ini kita hanya mengandalkan mancing malam, tapi ikannya tidak makan. Jadi istirahat dulu. Oke, siap. 1, 2. Welcome to my back to channel My Funnel Fishing. Sekali lagi ikan momar sudah dijaring dengan jaring tradisional. Lihat, sudah banyak sekali. Bisa lihat. Dan sampai menghancurkan. Oke. Ini momar banyak sekali. Momar. Bokap yang turun tangan, jadi ada lagi potong jari. Ini harga berapa, guys? 5.000 saja, 5.000 untuk wilayah Sorong. 5.000. Terengnya. Ini ramai. Paling tereng. Bubundo lala dong bubundo mau lihat tamal pepaya nando hilia mato dalam blot mal pepaya punya ada.
Kemarin mulai. Ini pelan-pelan. Itu bos rakit. Tuan Rumpon. Tuan Rumpon. Hah? Mulai kaput timo tambah koi ngono pada saya mulai kaput tu. Halo guys. Eh, mulai kali ngantuk halo guys. Jauh betul. Oke, kita ke depan lagi. Harga musim. Ini sudah banyak di sini. Lihat, melimpah. Ini rakit saya ini. Hahaha. 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 Oke guys, momar segar. Mau mar segar. Harga 4.000, harga 4.000. Masih gotong royong untuk mengeluarkan momar di jaring dan sekarang kita gunting-gunting. Oke, lihat. Banyak. Ikan di Papua melimpah. Temos. Kalau ya tidak deh harim deh kalau tolong. Tolong tunjuk. Nah, laloi laloi dah. Kau masih sambil laloi, mata kepala. Halo guys, panen. Panen ikan momar sekarang. Panen raya sekarang. Ini kak, ini rumpun kalau tidak dilingkar oleh kapal jaring ya, jadi hanya pakai jaring biasa saja ala nelayan Gorontalo.
Oke. Lihat. Carinya tinggal kita putuskan saja. Ini harga berapa? Mau pesan berapa? Mancing baru, guys. Mancing baru yang hilang kemarin. Ah, ini harga 10.000. Harga 10.000 sudah ya? Itu harga. Kasih lihat di sini harga berapa ini? Harga 20. Kasih lihat di sini Oma. Harga berapa? 30.000. Dan kita lihat di belakang lagi. Di belakang masih juga ada yang keluar tali perutuna. Hey, hey. Di sini kita sibuk sendiri-sendiri. Di sini masih ada paceos. Masing-masing ya. Masing-masing ini. Ini. Oh, yang di sini juga masih keluarkan tali perut. Kartunya yang saya dapatkan. Ini pakai pita merah atau Van Hosten. Kalau ini yang paling besar harga Alvaro. Memang lelaki batar weh. Sudah kami lama. Oke. Kita akan ke depan lagi lihat Mama. Ala tipo. Yo Mama pojok tamu lah itu, Bo. Kami rebukti. Buka bilang video dulu. Abadikan. Kenapa persetujuan dari bokap? Oke, kita ke depan lagi. Ya. Ini ada cumi untuk mancing tuna juga. Cumi. Man. Oke. Apa? Lagi mau kesana, bahkan mau kembali bahkan. Masuk tarik tuna tarik banyak batang, guys. Nomor batang ini juga batangnya. Ini batang, guys. Sini. Ah, ini harga 20.000. oke. Iya, tinggal gunting ini. Tidak pakai lagi, so bikin apa lagi? Kalau masih utuh boleh, so pica-pica. Oke. Harga berapa itu, Om Yosef? 100.000. Harga punya di sini cuma 30.000. Nah. Terima kasih, Bapak. Sudah dengar, Raka? Ya, teman-teman. Andi, lo ala lepas lo di rumah ya, lo. Gelong. Dia mau kasih cuma Andy.
anu ulang pita. Acting. Mau acting eh. Oke, op. Siapa? Oke. Bongkar celengan, kasihan celengan ini, aduh, celengan ni kudek dek, hati Allah eh. Tidak tahu lah atau terlukas kalau bongkar jauh tak tahu. Sangat nak, celengan ni kudek dek anja. Ayah main aturan lah kamu ngau ibu. Bawa tanah ini, bawa tanah. Oh, ini sudah syarat dengan tuna guys. Alhamdulillah, muatan kali ini hampir 2 ton tuna ya. Dan pertama kita turun melaut pakai penampung guys. Saatnya kita nyampe di Sorong. Dan alhamdulillah di rumpon fiber kita sudah dapat rezeki. Dan muatan tuna kami sekitar 50 ekor. Dan bisa dilihat juga penampung yang di depan kita juga sudah syarat dengan tuna guys. Lihat syarat guys. Ini tonton yang dimuatnya ya. Mantap. Nah, alhamdulillah tunanya makan rame. Ya, bisa dilihat sudah syarat sama tuna-tunanya ya. Bayangin kalau cuaca buruk. Ancur.